yang betina pun, yang betina pun di seberang, di belakang kita. Sungainya nggak dalam soalnya, sungainya itu pasir kan kawan. Nah, jadi kena kau. Halo warganegara semuanya. Ya, apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu diberikan kesehatan yang murah rezeki lancar barokah. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa kan kawan semuanya, Bang Hanzo lagi nunggu suara kokoknya ayam hutan. Seperti biasa Bang Hanzo mau hunting. Ini lagi nunggu. Udah mulai terang juga sih. Udah jam 5.40. Tapi belum ada suaranya karena cuaca juga kayak sedikit mendung cuman cerah. Itu makanya ayam hutan kayak itu kan kawan. Dia kalau cuaca dingin ya kan, kena hujan tuh nggak mau dia. Agak lambat ya, nanti agak siang baru dia. Ya, mudah-mudahan poin lah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke kan kawan semuanya. Terima kasih yang apa yang udah nonton channel Bang Hanzo. Sekali lagi ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke guys. Let's go. Oke kan kawan gue ya. Di sini Bang Hanzo lagi nunggu soalnya ayam hutan itu kayaknya di seberang. Cuman seberang itu nggak jauh. Mungkin dia masih kayak tuh. Yang betina pun di seberang, di belakang kita. Nah, itu. Cuman jantannya belum mau kemari kan kawan. Masih bertahan di situ aja itu jantannya. Nggak apa-apa, kita tunggu aja di sini. Buset, ngeri kali. Yang betina di belakang ngelawan kali, serius. Banyak kali sini yang betina kan kawan. Oke lah, kita tunggu terus sampai seberapa kuat dia di seberang sana. Mantap. Kena. Kena kan kawan.
Kemana ya larinya ya? Oh, kita tengok bulunya dulu. Kena nih. Bulunya nih. Mana dia, kita cari dulu. Sabar, sabar. Tenang, tenang, tenang. Kita lah cari arah kemari dulu. Asli kena itu. Mana ya? Ini itu buahnya, buahnya nih. Aduh, larinya kemana tadi ya? Ketang, terus lompat kemari nggak ya? Oke kan kanung semuanya. Ini Bang Hanzo mau nyoba. Ini menyeberang sungai. Sungai kecil ya. Nanti kita ke sana. Sana tuh apa namanya? Bukit. Nah, yang macam mana turunnya nih? Yang kemarin kawan-kanku. Yang kita nyebrang sungai itu. Nah, inilah dia. Ini sungainya nih. Nih. Sungainya nggak dalam, soalnya sungainya itu pasir kan kawan. Nah, jadi pengasuh mau coba pancing lagi ayam hutan yang kemarin tuh, yang ada di bukit itu, yang di lereng, yang kemarin dia nggak mau keluar itu dari tempat persembunyiannya. Nah, ini Bang Hanzo hari ini mau nyoba. Cuman posisinya udah gimana ya? Udah terangan kawan. Kita coba aja lah ya. Mudah-mudahan rezeki ya. Amin. Let's go. Nak kau. Kena kau. Alhamdulillah. Maka tepuk katanya. Hah, selesai kau bula-bula. Berserak kau. Ayo kita jemput
selesai dia. Jangan bilang hilang kedua kalinya. Wah, kena kau kan? Wih, kucop. Wah, mudah banget. Tembus. Tembus enggak, Bang? Mantap. Nih. Tuh, mantap. Alhamdulillah. Tapi tadi. Oh, ini beda lagi. Beda kan, kawan? Yuk, kita sembelih dulu bentar ya. Mantap. Mak ketepok katanya. Tadi kan kawan yang pertama, Bang Hanzo, itu tua misi memang keren. Cuman Bang Hanzo itu cari hampir 1 jam, gak nyampe lah, 40 atau 35 menit lah. Gak jumpa kan kawan, capek Bang Hanzo entah kemana dia. Karena refleks dia terbang, karena memang betul kuat tuh. Ayam satu tuh memang kuat, Bang Hanzo akui. Wih, Bang Hanzo cari-cari gak dapat. Terus Bang Hanzo ya, hampir putus asa juga sih, gimana nih caranya lagi ya. Dia Bang Hanzo. Terus Bang Hanzo pergi ke spot satu lagi. Bang Hanzo pancing, ada sekitar 10 menit enggak ada. Tiba-tiba ada bekokok di sebelah yang kita nembak tadi, yang kena tadi. Wih, alhamdulillah mungkin yang tadi masih hidup gitu. Rupanya begitu ini tadi dapat kan kawanku ya. Ini. Aduh. Ah, nih masih muda serius. Lihat nih. Nih, tuh. Tajinya. Aduh, kayak semalam juga berarti banyak nih kan kawan. Berarti di sini banyak. Cuman mungkin ya, ini perkiraan Bang Hanzo aja. Mungkin ayam-ayam sini itu modelnya siapa yang tertua, ya kan? Ya udah, dia berkokok terus. Jadi yang muda-muda ini enggak berani. Jadi mungkin udah beberapa hari berlalu enggak ada penguasa sini, nah dia berkokok lagi. Inilah mungkin dia. Karena ini yang dapat pas kayak ini juga semalam. Memang banyak sini ayam hutan kan kawan. Cuman kalau yang jantan itu cuma satu berkokok. Kepala sukunya gitu. Begitu kepala sukunya udah kena, barulah ini ya junior-juniornya yang main kan kawan. Alhamdulillah. Heh. Mantap. Kalau tadi enggak ini. Tadi bukan ini apa kan kawan ya? Bang Hanzo apal kali. Tadi bukan ini. So, kalau yang tadi itu apa nah dekat lehernya itu. Lebat kali tua nampak tua dia. Apa namanya? Paruhnya pun hitam gitu. Ini masih muda. Cuman enggak tahu kemana. Refleksnya tadi jauh kali terbangnya, heran aku nengok. Agak lain tuh lah. Kalau ini terburu mata tadi, Bang Hanzo tambahin powernya kan. Ketepok katanya. Wah, agak lain. Anjay. Oke, kita lanjutkan terus. Kita mau cari betinnya lah. Sapu rata aja lah. Soalnya udah berapa hari nih. Bang Hanzo ini enggak juga. Ah, tadi di bawah sana ada betinnya. Coba kita pancing dulu ya kan. Mudah-mudahan lah. Let's go. Oke lah kan semuanya. Hah, Bang Hanzo udah capek, alhamdulillah. Ya kan? Ya walaupun tadi yang pertama itu ya kan, enggak kena ataupun enggak telak, enggak tahu kurang paham juga lah. Mungkin kalau perkiraan Bang Hanzo itu kurang telak ya, tepatnya itu kurang telak. Enggak apa-apa. Mudah-mudahan dia masih hidup, masih bisa kita buru besok ya kan. Mungkin kayak kena sayap gitu jadi dia masih bisa enggak terasa sakit atau gimana gitu ya. Masih bisa dia kabur. Tapi enggak apa-apa. Allah masih memberi rezeki Bang Hanzo satu ekor lagi untuk ayam hutan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tetap Bang Hanzo syukurin ya kan. Ini udah siang kali kan kawan. Bang Hanzo udah capek, udah ngantuk. Oke, sampai gitu aja dulu perburuannya ya. Hari ini ya gak ada masalah. Bang Hanzo memang lelah soalnya malam nanti masih dinas lagi kerja, kita masuk malam ya. Gitu aja kan kawan semuanya. Mudah-mudahan kan semuanya tetap terhibur ya sama konten-konten Bang Hanzo. Bersama ya ini senapan yang tak seberapa, yang penting bisa menghibur teman-temanku semuanya. Terima kasih. Mantap. Salam Bang Hanzo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.